sumbangsih setia kawan dan juga penghormatan kepada kerajaan pusat khasnya Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan dapat bersama-sama dengan khalayak dan rakyat yang dicintai. Sebagaimana Tun Datuk Seri sedia maklum, perjuangan negara menerusi penerangan komunikasi dan kebudayaan itu merangkul sebesar dan seluas perjuangan dunia sendiri. Maka dengan keberadaan dan penglibatan Tun pada petang yang berbahagia ini, KPKK dengan bangganya mohon majlis memberi tepukan gemuruh di atas kebersamaan Tun. Mohon Tun bagi saya untuk meneruskan ucapan dan semoga perjuangan kita seperti isi dan kuku dalam komunikasi, penerangan dan kebudayaan terus-menerus berjaya di negeri bawah angin yang bertuah ini. Di atas kehadiran Adinda Ketua Menteri Negeri Sabah dan juga dengan kehadiran yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haji Faridah Haji Tusin, apatah lagi dengan kepimpinan Datuk Seri Panglima bersama-sama dengan kerajaan negeri yang disertai oleh Datuk Seri Panglima Muhammad Salih Tun Said Keruak selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Yahya Hussein Timbalan Ketua Menteri Sabah dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Hajjah Siti Jawayah Muhammad Yunin, maka majlis pada petang ini tentu sekali bukan saja bertambah seri tetapi beroleh satu galakan dan sokongan padu daripada satu-satunya kerajaan negeri yang menunjukkan keterampilan dan kesungguhan menjayakan gagasan Satu Malaysia. Kita juga mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan yang berkaitan dengan informasi, komunikasi dan kebudayaan, dan sekaligus terima kasih juga kepada Datuk Ghazali Haji Ahmad Setiausaha Persekutuan bagi Negeri Sabah dan isteri. Rakan-rakan Kabinet Negeri, saudara-saudari, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua pengarah, timbalan-timbalan ketua setiausaha, hadirin hadirat yang bersatu padu di bawah lembayung perjuangan nasional. Assalamualaikum, saya ucapkan sekali lagi, semoga keberadaan kita di bawah khemah ini memberi satu landasan supaya kita terus-menerus bersatu dan memberi satu gesaan dalam simbolisme penerangan komunikasi dan kebudayaan. Hadirin yang dihormati sekalian, ungkapan pertama yang harus saya haburkan ialah Alhamdulillah, kerana satu lagi kompleks KPKK atau Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan muncul di khalayak ramai khususnya di Kota Kinabalu ini. Kita baru saja merasmikan, yakni antara saya dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri, satu kompleks JKKN bernilai 20 juta ringgit baru-baru ini, dan kompleks itu telah pun mula digunakan oleh masyarakat umum dengan penjurusan terhadap kebudayaan, seni dan warisan. Sekarang dengan terletaknya bangunan indah yang tersergam ini atas tanah 17.5 ekar di jalan lintas Kepayan, Kota Kinabalu, sekaligus kerajaan pusat menghasilkan satu-satunya kehendak asas bagi negeri Sabah sendiri. Dengan perbelanjaan 75 juta ringgit ini, dua blok utama, pentadbiran 5 tingkat untuk studio 4 tingkat telah dapat kita dirikan. Alhamdulillah, penempatan 8 studio radio TV dengan alatan rakaman terkini dapat disediakan bagi kepentingan kita di negeri bertuah ini. Juga perlu kita sebutkan, satu auditorium untuk 800 orang sedia memuatkan khalayak kita di negeri Sabah, khususnya di KK, dan mula kerja pada tahun 2009
siapnya projek ini pada Oktober 2011 adalah satu jangkauan masa yang sederhana. Namun keperluan itu telah dapat kita sempurnakan. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang akan menfaati Jabatan Penyiaran 105 orang, Jabatan Penerangan Sabah 30 orang, Jasa 43 orang, Bernama 11 orang. Walaupun bilangan kemanusiaannya tidak begitu tinggi, namun dijangka keperluan dan keperluan asas ini dapat memberi semangat, suasana kerja yang tinggi kepada kita, apatah lagi dalam bidang penyiaran, penerangan serta jurusan-jurusan yang lain. Syukur Alhamdulillah dengan sokongan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Musa, kita telah dapat menjana satu rangka kerjasama yang sangat erat, dan dalam kepemimpinan beliau, negeri Sabah dirasakan bukan sahaja terus akan maju dengan lembayung kemajuan dan pencapaian-pencapaian yang terselah, malah perpaduan rakyat itu akan menjadi satu perpaduan yang ternyata tampak oleh masyarakat seluruh tanah air kita. Dalam pada itulah, izinkan saya menyampaikan sedikit butiran berhubung dengan dunia penyiaran, khususnya pencapaian RTM dan rakan-rakan di bawah kementerian ini. Alhamdulillah, di akhir-akhir ini, Television Malaysia telah dapat merangka program-program yang menyahut seruan kerajaan pada masa yang sama, mengisi aspirasi rakyat itu sendiri. Memang kami bukanlah satu saluran yang dibayar ataupun komersial sifatnya. Namun isiannya, galakannya dan liputannya adalah semata-mata demi rakyat untuk mencapai cara hidup dan tahap pengertian penerangan yang lebih berkesan. TVI misalnya yang kita lancarkan pada 10 April tahun 2011 sudah setahun jagung. Dan ia telah dikhaskan bagi generasi muda untuk berinteraksi menerusi dunia penyiaran bagi Sabah dan Sarawak. TVI juga menjalin siaran bahasa utama dan tempatan menerusi radio, bahasa Iban, berita Kadazan dan isian-isian yang lain yang selama ini dituntut oleh masyarakat kita. Alhamdulillah juga Sabah dan Sarawak mempunyai skop siaran yang kian lama, kian ditambah. Bagi Sarawak, menerusi TVI, kita mempunyai Sarawak Aktif dan Situk Kami. Menerusi Sabah, kita mempunyai program Kami Bah ini dan Radio Sabah Satu Bagus Bah. Ini adalah contoh-contoh sebelum kita menjangkau lebih jauh kepada bentuk-bentuk siaran radio dan televisyen yang lain. Rentas kampus, konsert gegar Olimpik, refleksi orkestra, UTV, semua ini diharapkan memberi galakan kepada pembentukan masyarakat yang utuh di samping membantu kita mewujudkan persefahaman yang lebih hebat. Pada masa ini, 29, 13 di Sabah dan 16 di Sarawak, syarikat pembekal kandungan telah dapat berinteraksi dan dimanfaati menerusi khidmat RTM. Ini adalah mewakili kandungan-kandungan yang aktif seperti dokumentari, animasi, telemovie, drama bersiri, candawara, musikal, majalah remaja, travelogue dan beberapa saluran atau genre yang lain. InsyaAllah KPKK sentiasa membuka peluang kepada syarikat-syarikat tempatan yang mempunyai potensi dan bakat untuk menyerlahkan persediaan dan juga pembentangan program mereka yang boleh diinteraksikan di bawah RTM. Hadirin yang dihormati sekalian, pada masa ini RTM mempunyai 106
pemancar televisyen di seluruh tanah air, 86 pemancar radio di Semenanjung, dan dengan itu 96% telah pun dapat diliputi. Di Sabah saja 88.2%, di Sarawak pun sedemikian. Keseluruhan di tanah air, kita mempunyai 34 saluran radio yang memainkan peranan membina negara bangsa dan memberi hiburan di samping pendidikan. Berita baik bagi kita pada saat ini ialah kerjasama antara RTM dengan Astro. Dalam konteks ini, sejumlah RM500 juta dari dana CSR Astro telah dapat diagihkan dalam perancangan masa depan dan pelaksanaan masa kini. Ini bermakna Astro akan memberi beberapa alatan dan khidmat baru, sama ada dalam bentuk decoder atau paparan, dan menerusi Enjoy atau program Enjoy-nya, masyarakat boleh melengkapkan rumah dengan alat-alat penerimaan pancaran daripada Astro yang mengandungi isian dari RTM. Oleh itu, dalam susunan perbelanjaannya, RM100 juta telah pun dibelanjakan tahun lalu, dan bakinya akan berusaha sama dengan RTM, khasnya Kementerian KPKK, bagaimana di Sabah, di Sarawak dan di kawasan-kawasan lindungan yang lain dapat kita sajikan pancaran televisyen dan radio. Dalam pada masa yang samalah, sukacita saya berterima kasih kepada Astro oleh kerana radio dan 4 saluran lain akan digunakan menerusi satelit dan terus dipancarkan ke Sabah dan Sarawak. Dengan itu tidak akan timbul lagi kawasan lindungan, tidak akan timbul lagi masalah pancaran tidak diterima, dan sekaligus mesej serta dasar kerajaan di luar bandar akan dapat kita sebar luaskan. Memang ingin bagi saya untuk memaklumkan perkembangan-perkembangan besar yang lain, namun memadailah dengan data serta informasi setakat itu. Dan sebagai para terakhirnya, boleh kita katakan begini, 2, 3 dan 4, begitulah kita membilang. Apabila kita sudah dapat, jangan lupa budi orang. Jadi dengan konteks budi inilah, kita harapkan semua rakyat berterima kasih kepada kerajaan kita, dan tak silu saya mengatakan Kerajaan Barisan Nasional, yang memberi khidmat, memberi panduan, memberi kebajikan, dan tidak kurang dari 21 jenis produk satu Malaysia sahaja. Di kerajaan negeri tidak terbilang oleh saya banyaknya khidmat yang diberi. Tetapi kita memang maklum dalam ucapan alu-aluan ini, jika saya sebutkan satu persatu, maka panjang jadinya ucapan tersebut. Oleh itu kita simpulkanlah begini, orang memberi kita merasa, dan orang berbudi kita perasa. Perasa berartinya kita rencahkan dengan perjuangan asas. Oleh itu, bagi pihak hadirin yang hadir dan bagi pihak pejabat RTM, khasnya Ketua Pengarah RTM, Ketua Pengarah Penerangan, Ketua Pengarah Bernama, Ketua Pengarah Jasa, kami semua mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Seri Panglima Ketua Menteri dan Jemaah Menterinya serta Kerajaan Negeri Sabah di atas kerjasama ini. Kuih Baulu sudah dikirim, tak berapa lama lagi sampailah ia. Sekian dahulu sidang hadirin, lain kali kita sambung pula. Diakhiri para ini dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan jua kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar, di atas kesediaan Tun bersama-sama kita untuk merayakan hari bahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.